Halo Sobat MG Channel. Dengan adanya Akademi Sepak Bola, talenta-talenta pemain muda akan terus hadir. Kehadiran pemain muda jebolan Akademi diyakini bisa memainkan peran penting di dalam klub. Tak jarang, pemain jebolan Akademi klub tertentu sering menjadi rebutan. Lantas, Akademi Sepak Bola mana saja yang memiliki lulusan terbaik? Nah, jawabannya ada di video ini. Kita akan membahas 9 akademi sepak bola terbaik di dunia yang mencetak para bintang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol merah untuk subscribe MG Channel serta nyalakan lonceng notifikasi biar kamu bisa tahu update video terbaru apa dari MG Channel. Di urutan pertama, Ajax Youth Academy dari Ajax Amsterdam. Dari sejarahnya saja, sudah menunjukkan bahwa Ajax menjadi tim Eropa yang memiliki filosofi mengorbitkan talenta muda dari akademi sepak bola mereka. Sejak didirikan pada tahun 1900, akademi ini sudah banyak mencetak alumni berkelas yang kemudian berkarir di luar Liga Utama Belanda dan menjadi legenda sepak bola. Nama besar seperti legenda Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder, hingga pemain yang masih aktif Christian Eriksen. Di urutan kedua ada Akademi La Masia di Barcelona. Barca, julukan Barcelona, didaulat sebagai tim paling produktif dalam menghasilkan pemain muda di negeri Matador. Akademi dengan julukan La Masia ini didirikan pada tahun 1702, kemudian diperbarui pada tahun 1979. Dan jebolannya seperti sang alien, Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, dan mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla. Di posisi ketiga ada Akademi FC Bayer Junior. Wajar kalau akhirnya pada sejarahnya, dominasi Bayern di Bundesliga atau Liga Utama Jerman susah dicontek oleh tim-tim lain. Apalagi yang hanya mengandalkan uang saja dari pemilik klub. Beberapa alumni-nya yang terkenal di dunia seperti Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller, Toni Kroos, dan Mats Hummels. Di posisi keempat ada La Fabrica Real Madrid. Meski dikenal sebagai tim kaya raya yang doyan membeli pemain bintang, Real Madrid juga memiliki salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia. Di era Zinedine Zidane, setidaknya ada 8 pemain lulusan akademi ini yang sering masuk tim inti El Real. Mereka adalah Dani Carvajal, Nacho Fernandes, Kiko Casilla, Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Iker Casillas, Juan Mata, Raul Gonzalez, dan Alvaro Morata. Next di posisi kelima, AS Monaco Academy. Klub Prancis ini memiliki akademi bernama La Turbie yang terbukti menghasilkan pemain berbakat. Pelatih Monaco sekarang lebih banyak memilih memainkan pemain jebolan akademianya sendiri ketimbang harus membeli pemain jadi. Alumni akademi mereka seperti Thierry Henry, Claude Puel, hingga pemain muda paling hot saat ini, Kylian Mbappe. Di posisi ke-6, Manchester United Rivers and Academy, milik Manchester United. Sebelum Marcus Rashford bersinar di era Louis van Gaal, MU sejatinya sudah memiliki banyak stok pemain muda dari akademi sepak bola mereka di era pelatih legendaris Sir Alex Ferguson. Beberapa jebolannya adalah David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, hingga Paul Pogba. Di posisi ke-7, Sporting CP Youth Academy, Sporting Lisbon. Meski hanya menempati urutan ketiga dalam gelar liga di bawah Benfica dan Porto, tapi dalam hal akademi sepak bola, Sporting Lisbon mungkin boleh jumawa. MU dan Barcelona menjadi dua tim yang cukup jeli untuk mengangkut pemain muda dari akademi Sporting Lisbon ini.
Tentu saja, jebolan paling terkenal dari akademi ini adalah pemain yang kini disebut-sebut sebagai pemain terbaik di dunia bersama Lionel Messi, yaitu sang robot Cristiano Ronaldo. Next, kita ke urutan ke-8, ada Southampton. Southampton Youth Academy merupakan satu di antara akademi yang mempunyai tujuan membina pemain muda agar bisa sukses. Prestasi Southampton di kancah domestik bisa dibilang tak terlalu mentereng. Namun, akademinya kerap menelurkan talenta-talenta yang kerap mencuri perhatian dunia. Antara lain ada Gareth Bale, Luke Shaw, Adam Lallana, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Yang terakhir di posisi ke-9, Santos. Para pemain Brazil terkenal memiliki bakat yang luar biasa. Banyak berpaspor Brazil yang menjadi andalan beberapa klub di dunia. Termasuk pemain termahal di dunia saat ini yaitu Neymar Jr., Robinho, Philip Anderson dari West Ham, kemudian juga saat ini ada di Emerson Rodrigo Goes di Real Madrid, dan pemain Thiago Maia di Lille. Itu dia Sobat MG Channel, 9 akademi sepak bola terbaik di dunia. Jangan lupa like dan juga share video ini ke semua teman-temanmu. See you on our next video. Bye! Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.